Sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, berikrar dan berkomitmen dengan sepenuh hati untuk senantiasa 1. Setia kepada NKRI dan menjaga, mempertahankan akidah Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kan selama ini sama Pak D ya juga begitu juga. Jadi sebenarnya ini meneruskan aja ikrar yang selama ini kita lakukan, dan ini untuk lingkungan penguatan pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren kan besar di Jawa Timur ini. Kalau pesantren ikut terlibat di dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan maupun juga bidang ekonomi akan sangat bagus sekali.